Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet masih ada di Sumba, dan Bang Emet mau jalan-jalan dulu sebelum pulang. Nah, kali ini Bang Emet jalan-jalannya ke Bukit Lanongara di Sumba. Daripada pikir slow, mending angkat tangan kita goyang kasih slow. Kaila yang slow, angkat tangan naik turun, yang penting kita happy. Bukit Lanongara menawarkan landscape perbukitan dengan latar belakang laut. Area perbukitan hijau begitu menyejukkan mata, plus udara segar dan alami terasa di sini. Tempat ini juga sangat cocok untuk spot foto terbaik, terutama saat matahari akan terbenam. Kalau siang, cuaca cerah, coba nyalakan laptop Anda yang masih pakai Windows XP. Mirip kan? Bukit yang juga dikenal dengan Bukit Teletabis ini masuk dalam wilayah Desa Karuni, Kecamatan Loura. Jarak menuju ke sini dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, sekitar 20 km. Jalannya ya naik turun, yang penting kita happy. Ya begitulah. Bang Emet juga pasti happy kalau bawa mobil nyetir ke sini karena jalannya turun naik dan belok-belok dan sepi. Di sekitar bukit ini juga masih banyak satwa liar, seperti burung elang yang pas Bang Emet datang ke sana sedang berterbangan ke sana kemari, macam film Top Gun di adegan dogfight. Dan ternyata, mereka memang sedang mengincar santapan. Apa santapannya? Belalang yang sedang mengintai kebun jagung dan singkong di kaki bukit. Daripada pikirku, mending angkat tangan kita goyang kasih slow. Kayu ayo slow, angkat tangan naik turun, yang penting kita happy. Daripada pikirku, mending angkat tangan kita goyang kasih slow. Kayu ayo slow, angkat tangan naik turun, yang penting kita happy. Daripada pikirku, mending angkat tangan kita goyang kasih slow. Kayu ayo slow, angkat tangan naik turun, yang penting kita happy. Ngumpet dulu ya, Bang Emet lagi diserbu ribuan belalang nih. Oke, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Daripada